Mei, karena kita udah nggak upload lama banget. Lama sekali. Kayak sebulanan gitu, karena kebetulan memang kita lagi ada urusan masing-masing. Iya, saya punya urusan pribadi. Oke, so hari ini kita mau bikin apa? Kita mau bikin tada. Batal. Sorong batal sih lebih tepatnya. Iya. Hiasannya. Iya. Jadi sebenarnya tuh, aku tuh sempat lihat bantal dengan motif kayak gini tuh kayak di website luar negeri gitu kan. Terus aku rencananya mau beli. Tapi harganya agak mahal. Mahal banget. Iya, shippingnya juga bisa lumayan. Nah itu dia, terus aku sempat ngomong sama Ayn. Terus kayak, ay kok bisa bikin bantal kayak gini gak sih? Gitu. Iya, bentuk kayak gitu tuh kita bikin sendiri gitu kan. Akhirnya kita beli sarung bantal, terus kita lukis deh di atasnya. Mau tahu caranya gimana bikin bantal kayak gini? Langsung aja cek the video guys. Cek the video. Alat dan bahan yang kalian butuhkan yaitu sarung bantal, palet, kuas, dan cat akrilik. Nah, pertama-tama kalian harus memberikan alas kertas di dalam sarung bantal. Kenapa? Jadi ketika saat kita mulai mencat nanti, catnya tidak akan rembes ke dalam sarung bantalnya. Nah, di sini kita akan hanya menggunakan cat akrilik berwarna hitam. Jadi kamu tuangin ke dalam palet ya. Di sini kita akan mulai menggambar alisnya terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan hidung, lalu matanya, dan kemudian bat mulutnya. Jika kalian belum pede nih buat langsung menggunakan kuas dan cat, kalian bisa menggambarnya menggunakan pensil terlebih dahulu untuk memudahkan kalian dalam membuat gambarnya. Nah, sekarang sarung bantal kalian sudah jadi. Kita tunggu hingga kering, terus langsung dipakai deh. Don't forget to like, comment, and subscribe. That's a wrap for DIY, so see you on the next video.